Back again with me lagi. Pertempuran dari CS Pog versus dari Just Dubs di Mari. Oke. Siap. Ini grand final ya guys ya. Grand final CR Liga guys ya. Oke. Dan kita pun juga sudah melihat dari Just GPack sendiri pun juga sudah mulai untuk masuk. Terus berhati-hati dari Fix, dari sang Fix Acu Pulse. Dari N4 Adi dia. Sementara ini masih set up terlebih dahulu. Sementara buat Justin Kinesogen rappernya ya. Shotgun OPM kok rapper, astagfirullah. Itu saya warung kah lagi grand final loh ya. Oh, dari Unforged dia berhasil terculik itu saja. Oh, langsung dipecah satu tank overnya sementara di sini. Boy, dari Dubs WKKKKKK. Mantap kali. Tahan lagi, tahan. Ini keunggulannya juga sudah mulai terlihat ya. Oh, harus berarti dari Unforged dia, ya lagi di liga, jadi liga. Dari Just Gapex, dari Dubs, WKWK, dari Just Gapex sendiri ya di sini ya. Dengan keunggulan 1-0 ini juga kemungkinan besar akan saling setup satu sama lain. Ada satu skill drop the beast pun juga sudah diaktifkan. Tarik mundur sementara sudah berusaha untuk pegang satu pressure. Di arena sang dari Fix sendiri pun juga berusaha untuk menahan terlebih dahulu dan saling setup satu sama lain ya. Saling setup satu sama lain. Sudah dilakukan satu upaya penekanan sudah diberikan sementara Delta ini dan ternyata Delta ini juga sudah berhasil untuk terkena satu critical strike dari Dap di Mari. Tahan terlebih dahulu sementara dari Dap BKK sendiri berusaha untuk mengurung diri sejenak. Dari Fix sendiri pun sudah mulai untuk menekan dan di sini posisinya juga seperti strategi kacamata ya guys ya. Seperti strategi kacamata bro. Sudah dilakukan upaya penekanan sudah diberikan sementara Bandit juga harus hati-hati gue juga yes. Berhasil terkoli dari arah Delta dari R4D berhasil terkoli dari arah belakang. Oh, langsung aja di ending ada kesempatan untuk menang lagi sementara Bandit berhasil terima satu poke up roll sempat lagi sementara Bandit masih bertahan. Oh, ternyata salah satu poke up roll yang salah ya. Tadi ada PW nya gak berarti ada lah masa ndak ada. What? Dari sang Pixel Colt lagi sementara boy. Tahan terlebih dahulu ya dan masih berhasil disamakan kedudukan guys. Nanti ganti PW aja, nanti apa? Nanti ganti PW. Bayar ROM berapa mas? 25k per match ya. Replaynya ada di YouTube CKNR guys. Dari Fix to Colt masih sabar terlebih dahulu sementara pada sini ya. Dan satu keunggulan cukup tepat selagi setelah di sini dari CB dan CS Box sendiri berhasil untuk menyamakan kedudukan. Itu lagi sewa bro ya. Tahan lagi sementara pada sini. Poke up roll cukup tepat dan masih berusaha untuk bertahan terlebih dahulu dan di sini posisi juga sudah berusaha untuk memanfaatkan satu obstacle yang tepat ya. Dan ternyata pembagian visanya ini cukup lumayan jauh. Kalau satu player sudah berhasil terculik, kemungkinan besar ini akan menjadi lumayan tricky juga pembagian visa ini kok di commit dengan dua orang terlihat. Oh, ternyata collector dari Jazz berhasil dikasih satu orang dan satu take over. First blood. Atau point kill eliminasi dan hasil itu didapat. Masih bertahan terlebih dahulu sementara pada sini ternyata sudah berhasil terculik akan terlewat dari Dubs berhasil untuk mendapatkan satu player ya. Berhasil mendapatkan satu playernya satu detik bukan upaya penekanan kita akan berawal lagi sementara pada sini di area saja. Sedangkan dari Unforged Adi dia sendiri pun juga sudah mulai untuk naik terlebih dahulu dengan aku. Langsung untuk mendapatkan keunggulan 2-1 ya. Oh, langsung taunting. Siap. Langsung di mode taunting ya. Number one. A taunting number one.
Ini pasti juga masih bertahan. Ya udahlah kita tahan terdulu lah, cuy, gitu kan. Kita juga atau detupan tembakan peringat sudah mendapatkan keunggulan 3-1 cuy. Mantap kali, mantap. Emat. Emat dulu enggak sih? Dia emat lah, cuy. Di emat sampai sukses ya. Bang, kapan open room CS? Kapan ya? Lagi disewa dulu guys, lagi sewa dulu. Kalau mau di opening room langsung disewa aja. Oh, kita mulai lagi dari airport yang di terus ke Mekan. Oh, yang dari sang itu. Tempat itu bre, langsung saja dengan satu racing yang cukup tepat ya. Oh, seperti mati lampu yang sangat. Seperti mati lampu. Saya dapat apa ya? Dapat konten lah. Saya dapat apa? Sewa room dulu, lagi sewa room. Lagi sewa room, bro. Oke, kita pindah lagi sementara di sini di area San Jose sudah berhasil untuk mendapatkan keunggulan ya. Berhasil untuk mengejar ketertinggalan dengan 3-2 walaupun dia tinggal cukup lumayan. Ini dengan 2 poin dan juga sudah mulai mempersiapkan chip dan kita akan lanjut ya. Berhasil dikasih satu rapi ya, dengan satu pokok upload dan satu rapi. Di sini ada satu timah yang berhasil melesat yang tol. Satu masih sudah berhasil terculik. Ada kaki yang terlihat tekan sebelah kanan. Kelas tiga satu tekanan lagi dengan Hojan Trappernya Bray di Mari dan juga jam. Ya, kita menegak satu poke up growl cukup terpilih dengan satu poke up growl yang cukup lumayan cepat ya. Mau ikut FT? Kalau mau ikut FT CR-nya, V-nya berapa bang? 20-an ya guys ya, 15k ya V-nya guys. V-nya 35 ya. Langsung aja guys. Jangan kebanyakan nanya, paling malas gue kebanyakan nanya tapi ujung-ujungnya kagak. Dari Unfor di dia. Tanya-tanya habis tanya itu langsung itulah, langsung jangan main, tinggalin gitu loh. Itu yang agak sedikit mengecewakan cuy. Oh iya, dari Kang Fiksu dari Fiksu Colt. Tahan dulu, tahan sabar bahwasanya kamu bisa kok, tenang, sabar. Tahan lagi sementara pada sini. Habis bicara Pak. Ah, tinggal sewa aja ya. Tinggal sewa aja. 25k kita openin room ya. Wait, tahan dulu sudah dari Unfordy dia sendiri masih bertahan dan dia berusaha untuk menambah satu medical kit. Ternyata di sini juga sama-sama kehilangan satu manpower-nya. Oh, enggak, ternyata satu play sudah berhasil terculik dan di sini masih berusaha untuk bertahan dari sang Unfordy. Penegang satu play sudah berhasil terculik. Setelah sedemikian satu ending-nya, bungs. Oh, mantap. Unfordy tahan dulu sementara di sini. Satu dentuman sudah dilakukan, tembakan pinggang sudah diberikan lagi. Double kill. Bang, open room jam 10 malam aja. Iya, bang. Orpon apa lagi bro? Habis ini CR lagi gak? Masih nyelesain sewaan dulu tuh. Selesai. Bang, cara ikutnya gimana? Langsung daftarkan tim kalian aja. Kalau mau ikut FT ya, langsung daftarkan tim kalian aja. Oke, nomor admin ada di bio guys. Dengan 15k ya, 15k ya. Juga kasih tahu sekarang 15k ya. Untuk V-nya, untuk hadiahnya 35k guys. Ya, kita lihat lagi dari Pink Pro sampai menekan lagi satu pokok blow cukup tepat dan masih bertahan terlebih dahulu sementara sini akan terjadi one by one.
First blood. Oke, satu player tersisa. Berusaha untuk dikasih satu rapi yang terjaga the last man standing-nya. Orang dikasih satu rapi. Ini gak ada live JT kak bang? Live JT-nya nanti ya. Nanti sewaan juga ada. Ini juga ada replay-nya kok kalau yang sewaan ini. Masihnya lagi live. Lang students. Dapat apa kalau menang? Dapat 35k ya dengan V 15k so. Oke, dari guards. Oke, di sini Alok sudah diaktifkan ya. Dari fix scroll sendiri pun juga sudah mulai untuk masuk. Oh, tahan dulu sementara di sini. Masih berusaha untuk saling setup satu sama lain dan ya berusaha untuk memberikan satu upaya penekanan. Wait, sabar. Oke, saling setup satu sama lain. Satu detuma tembakan tinggal sudah lakukan upaya penekan sudah diberikan dengan satu poka pro untuk melengkapi one blood. By one. Di area sini sendiri pun juga sudah mulai tarik mundur sejenak ya, berusaha untuk mencari celah. Ternyata dia memilih untuk mengurung diri ya. Memilih untuk mengurung diri. Hati-hati bro. Hati-hati. Oh, satu dentuman sudah berusaha diberikan satu rapinya. Aku anak mama papa ya. Aku anak mama papa. Bapak. Anaknya ibu dan bapak. Kawan-kawan jangan lupa siap-siap mau berapa. Wits, kita langsung balik lagi sementara pada saat dari masih berusaha untuk bertahan terlebih dahulu dari sang Fixo. Dari Fixo Cloud seperti masih berusaha untuk bertahan dengan keunggulan 5-4 poin tipis. Oh, dari Enforce berani tersebut saja ada satu jam sampai sudah diupayakan sementara pada sini. Terlebih dahulu sementara masih berusaha untuk berani. Namun tempat tembakan peringkat sudah lakukan upaya penekanan pun juga sudah dilakukan dari Jazz. Berusaha untuk mengurung diri sejenak dia berani karena Fixo Cloud cukup sakit. Dari Fixo Cloud. Sabar. 2-1 ini berarti kan untuk disamakan kedudukan. Kemungkinan besar ya. Satu detuma dengan satu headshot yang berhasil dapat menyerang pemilih untuk tarik mundur sejenak terbang. Satu poka brawl cukup tepat. Berusaha diberikan satu rasing. Langsung di ending saja co. Poka brawl lagi. Langsung diberikan satu ending. Oh enggak mau dia co. Masih bertahan lagi. Sementara dia sekarang berdiri one by one. Satu play sudah berhasil terending. Begitu saya ambil satu. Ternotis. Langsung diberikan satu endingnya ya. Langsung memberikan satu endingnya guys. Poin mana shoot? Kel AS ya. Dari Jars stay juga sementara pada sini ya. Bebaskanlah. Oke, kita bisa lagi dari jas gepeng sendiri pun sudah mulai untuk set atau lebih dahulu. Dubs saya juga menggunakan satu poka brawl yang sudah diupayakan sementara pada sebelaskan dia akan tumbangkan satu poka lain yang sudah diupayakan. Dan set satu sama lain dari Fixo Kong sendiri masih berusaha untuk set dengan satu shotgun OPM nya ya. Shotgun OPM bertahan, satu pokap sudah diupayakan, tarik mundur dari N4D dia. Masih berusaha memberikan satu rushing-nya sementara pada sini akan terjadi one by one, circle sudah mulai menyusut. Dan itu saling bertahan satu sama lain, satu jump shot yang sudah dilakukan. Tarik mundur sejenak sementara pada sini dari Dubs. WKKKKK, hati-hati. Satu match terakhir cukup sakit, diberikan satu pokap dengan dua orang sekaligus. Gojekan sudah dilakukan, upaya penekanan sudah diberikan.
satu pokap lagi. Sementara itu juga menemani grup. Satu jam sotannya berhasil terdiam. Dan ini akan terjadi one by one. Dua lawan satu. Satu play sudah berhasil tercuri. Akan terjadi one by one. Satu play juga berusaha ditekan lagi. Satu pokap cuma empat. Satu growl yang sudah diupayakan. Sementara di sirkel sudah mulai terbunuh. Berusaha untuk revive. Satu play berhasil dia akan revive. Satu pokap growl cukup tepat lagi. Sementara memilih tarik mundur. Tahan lagi. Dia ternyata dia berhasil untuk menyelamatkan kawannya. Masih ada satu medical kit yang sudah dipakai ya. Bang boleh ikut, boleh lah. Langsung aja guys, kita langsung sewa, langsung sewa saja cok. Nomor admin ada di bio guys. Kalau mau ikut turnamen langsung saja daftarkan. Nomor admin ada di bio juga guys ya. Double kill. Begitu saja dengan shotgun meteor. Gratis apa bayar? Dia bayar toh. Dijaluk kok gratis lah gitu. Harga FT nya berapa? 15k guys, 15k. Dari Jaspep, dari GP, dari Dabs, dari Ekel, thank you banget Ekel udah join. Wih, ini ternyata berhasil di comeback ini bro. Aduh berat ini bro, berat. Mental 5k cok, sulit. Mental 5k. Oke, dari Unforged Ideal sendiri itu sudah mulai itu rapat dan terakhir sampai itu. Wait, dan sementara ini posisi berusaha bertahan lagi, mau daftar lagi nyari akun bareng apa biar langsung daftar wah. Double kill. Wah, 75 lagi. 75. No counter, no debat, bray. Wits dari Just Dab dan DKK berhasil untuk mendapatkan buyahnya dengan keunggulan 75. Wis. Kita SS dulu, guys. Kita SS ya.